Ya, menyaksikan pembuatan genteng di desa mana, Bu? Sidomulyo 2, Sidoagung Tempuran, Kabupaten Magelang. Kenalkan dan pari. Wah, baru. Letuan, apa dombo dan? Letuan? Letuan. 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 Eh, memutar-mutar ngeluwi. Pak, isor apa? Eh, Pak, jasal, Pak. Sesuai bocah-bocah, saya irinya kan gak genteng. Asal, Bu. Namanya nak PKL. Oh, kunjungan nonton wisata genteng. Barangkali lebar nganu gawe ini gendeng ya. Saniki lak musim niki napa jenenge? Napa? Napa bajaringan niku nggih. Mengaruh mboten, Bu? Biasa nggih. Tetep do seneng genteng. Genteng niku adem. Teng teng hone niku adem. Adem napa bajaringan kan panas. Jangan lek lali macam-macam lagi kayak ngomong ngebuke gede kon kapan kapan muter kapan anu wis. Oh iki mlebu kene terus metu kono, Pak. Loro. Ora ana loro. Loro. Kene rono sing kono. Oh. Muter kene noto. Coklat. Coklat. Ini bukan coklat ya, tapi tanah liat. Lempung. Dan lempungnya kotak-kotak kayak kayak coklat panjenengan kok, Pak? Tanahnya kayak gini. Sekingas. Wih, tidak diingat, Pak. Dipermentasi sih, Pak. Giling. Hah? Giling, giling. Giling, temeriko? Temeriko. Oh. Ini selepan tanah. Yuk, mari kita lagi survei pembuatan genting super soka dari Sido Agung 2. Campurin apa nih, Bu? Ini yang siap untuk di goreng, Mak. Dibakar. Bakar digoreng. Bakar. Wah, yo iki jenenge dibenem iki. Di open no. Pinten dinten, Pak, lek open, Pak? Tidak jam, Mas. Hah? Mas mulai jam 7 pagi, mulai jam gak apa sonten pun. Oh, Mas dinten iki? Ini pinten, Pak? Sekali ngono pinten? 6000 setengah. Sak omah ya, Pak, menan iki? Kali omah. Sak omah iki 3000 kok paling. Niku pen pesenan niku, Pak. Pen pesenan niku. Dereng. Mas. Ini genteng yang siap dibakar dan hasilnya ini hasil. Ini yang hasilnya kayak gini. Coba manis enggak? Coba. Manis enggak? Manis. Kayak coklat kan? Hasilnya manis enggak? Heeh, manis. Manis kamu. Dicokot aja. Gawe roti genteng. Wah. Namanya super soka. Kane loro ning aran. Oh, kane loro. Biasanya yang ngendi? Ini kayu buat bakar. Sebilan namanya. Sebilan apa? Sebilan. Oh. Ini sekali bakar 6000 genteng untuk dua rumah.
Bolongan-bolongan itu. Nah, ini pembakarannya dari situ. Oke, ini sudah kayu lapis ya. Bukan kayu. Ayo, pendukungnya ono ya, pendukungnya kayu lapis. Wes, Pak. Oke, terima kasih. Sekilas info tentang pembuatan genteng, Pak sinten namanya, Pak? Pak Supardi. Pak Supardi. Nomor 2. Nggih. Kalau mau pesan genteng di sini ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sukses selalu, Pak Laris. Amin.